Pemirsa, PT Pertamina berencana menerapkan uji coba penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite hingga solar menggunakan sistem aplikasi digital yakni My Pertamina. Bagaimana respon masyarakat atas kebijakan ini? Berikut kami hadirkan liputannya. Untuk wilayah Kepri, uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina direncanakan September 2022 mendatang. Kebijakan ini pun menuai beragam tanggapan dari warga. Sebagian warga menilai penggunaan aplikasi My Pertamina justru menyulitkan saat pembelian BBM. Belum lagi warga yang gagap teknologi semakin sulit mengakses aplikasi itu. Tapi sebelumnya Bapak udah tahu ada penggunaan aplikasi Pertamina ini rencananya? Udah tahu. Tahu daftar kayak nomor HP kan, aduh ribet jadinya kita dong. Kita kan mau cepat nggak bisa, ngejar waktu nggak bisa, betul. Bapak udah daftar Pak? Belum daftar. Menurut Bapak masih pingin dikeru. Kalau menurut Bapak melanggar aturan nggak Pak? Menggunakan HP memang ya bikin orang susah itu aja ya. Cuma ribetnya kan nggak semua orang yang pakai Android, nggak semua orang yang ada ATM kan gitu, berarti menyusahkan rakyat namanya kalau seperti ini, ya kan? Sebelumnya ibu tahu nggak ada rencana penggunaan aplikasi? Nggak tahu saya, barusan orang yang bilang. Uji coba tahap Pertamina akan dimulai pada 1 Juli mendatang. Ada 11 daerah yang bakal diterapkan kebijakan ini, di antaranya Kota Bukit Tinggi, Agam, Kota Padang Panjang, Tanah Datar, Banjarmasin, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Madado, Yogyakarta, serta Sukabumi. Dan setelahnya baru akan mulai direncanakan diperluas ke daerah lain. Hasandi, GoTV News, melaporkan.